Kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama dikunjungi oleh Pondok Pesantren Darut Tasbih Ar-Rafi, Tangerang, Banten. Kunjungan ini bertujuan untuk silaturahim dan juga memahami nilai Islam yang lebih baik. Mereka disambut oleh Kiai Haji Manan Abdul Ghani di Masjid An-Nadhdhah PBNU. Kunjungan ini merupakan acara agenda rutinan dari Pondok Pesantren Darut Tasbih Ar-Rafi, ucap M. Hasan Basri selaku pengurus Pondok Pesantren Darut Tasbih Ar-Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Bersyukur pada Allah pada kesempatan kali ini, di hari yang penuh berkah ini, kami dari Pondok Pesantren Darut Tasbih Ar-Rafi di Tangerang diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkunjung ke kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang mana memang ini sudah menjadi agenda kami yang sekian lama, namun baru diberikan izin oleh Allah pada kesempatan kali ini. Karena seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya pada acara sambutan, bahwa afiliasi kami, ibu kami dalam hal memahami keislaman, dalam hal berakidah, dalam hal fikih dan lain sebagainya, tentu adalah Sawatul A'zam, yaitu Nahdlatul Ulama. Sehingga tentunya harapan kami para santri dapat memahami nilai ini dengan baik, dan tentunya para santri dengan berkunjung kepada pusat dari yang seharusnya mereka kunjungi, yaitu kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, dapat tertanam kembali nilai-nilai keislaman yang baik, dapat tertanam kembali nilai-nilai wasatiyah dalam memahami Islam, sehingga tentunya para santri akan menjadi santri yang kelak juga memiliki prinsip atau keinginan untuk mengabdi kepada Nahdlatul Ulama, dengan harapan tentunya kami semua dan kita semua dapat dianggap santri, dan tentunya dianggap santri oleh Hadratus Syekh guru kita Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.